Sobat, welcome to Faiharai Channel. Nih, Rai sekarang lagi ada di Pantai Pangandaran, sobat. Lagi main ombak di sini nih. Nih. Aduh, jauh banget sih sebenarnya. Tapi udah tadi dipanggil-panggil tuh, terus aja maju ke sebelah sana coba. Rai seru banget nih kayaknya. Senang banget main ke pantai nih, sobat. Masya Allah, tuh. Nah. Berikan matanya kan, kena pasir sama air laut yang asin, coba gimana tuh? Perih ya? Tuh perih dikit katanya nih, sobat. Gimana coba? Perih ya, kena air ya, kena airnya kan asin. Terus di situ tengkurap nungguin ombaknya datang tuh, sobat. Dianya happy sih, tapi mama yang lihat tuh deg-degan gitu. Rai, hey. Aduh, ombaknya lagi gede nih, sobat, di sini, dan cuacanya juga nggak begitu cerah. Berawan, malahan tadi pagi-pagi waktu sunrise tuh nggak begitu lama munculnya. Jadi cuaca Pangandaran hari ini lagi berawan, sobat. Ini Teteh Pai udah mulai mau ikutan main ombak. Aduh, ini anak-anak senangnya pada main ke tengah-tengah gitu nih. Ada takutnya memang. Mana segini ya? Nah, sobat, sekarang jam 8 pagi. Masya Allah, alhamdulillah cuacanya kembali cerah. Tadi kan berawan ya, sekarang langitnya udah mulai biru. Masya Allah. Nah, sobat, sekarang Rai lagi main pasir sama Teteh Pai. Nih, lagi apa sih? Waduh, kakinya dikuburin. Kakinya dikuburin ini. Nih, ombaknya sebelah sana nih. Nanti bakal nyampe sini nggak ya ombaknya? Sobat, bajunya Rai udah penuh dengan pasir nih. Sampai rambut-rambutnya juga pasir tuh. Nah, itu tadi kerudungnya udah kayak tai kucing. Ya ampun, mau coba Teteh lihat deh. Pasir keringnya, tadi udah basah-basahan sebelah sana. Jadi ini kakinya dikubur ceritanya ya. Nah, sobat, tuh Teteh Pai sama Rai ditemenin sama papa. Dari tadi tuh asik banget main di pantai. Jadi diajakin buat udahan tuh pada gak mau. Masya Allah, kayaknya seru banget ya.